dan di dalamnya matangnya oke. Kulitnya itu kulitnya kayak beda ya? Iya, beda, bener-bener beda banget. Kalian denger nih ya suaranya ya? Enggak. Selamat siang semuanya. Kita belum makan dari pagi. Iya. Hari ini kita lagi dari mana nih, Gracia? Hari ini kita lagi di Hokben. Ya, itu udah lama kenapa banget. Kenapa kira-kira? Hokben. Ini Hokben baru nih, keren banget ya bentuknya. Iya, betul banget. Jadi hari ini kita mau makan di Hokben karena ada menu baru, guys. Kenapa pada akhirnya semua restoran tuh bikin menu ini ya? Semua orang akan fried chicken pada akhirnya ya. Ada fried chicken, betul. Jadi hari ini ada Hokben fried chicken, guys. Jadi fried chicken-nya itu kali ini bukan fried chicken yang kecil-kecil dipotong-potong jadi sosis atau bakso gitu ya? Iya, ini benar-benar fried chicken ayam goreng. Ayam goreng Hokben fried chicken. Jadi ayamnya itu paha gitu ya, kayak ayam goreng beneran. Dan kita pengen cobain apakah restoran Jepang bisa bikin fried chicken yang enak. Iya, betul. Ya udah, jadi tanpa berlama-lama lagi, kalian jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya, guys, biar kalian enggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Sekarang siapin makan bareng. Kita makan bareng yuk. Yuk. Ada nggak hari ini tuh fried chicken-nya? Ada, tapi nunggu. Tapi nunggu, nggak apa-apa. Berapa tahun lama kita tunggu? Mbak, mau yang itu, Mbak? Jadi mau kita yang isi dua, satu, dua. Isi duanya dua. Yang paket apa? Yang dalam paket? Ya, oke. Okay. Jadi kita bakal pesan beberapa makanan lainnya juga, guys, karena emang doyan ada aja. Ada banyak yang belum kita pernah cobain tau. Yaudah, hot beef teriyaki. Sip. Udah siap belum lo? Widih. Siap nggak? Siap apa? Galak banget. Oh, galak. Makan ayam goreng aja galak. Ini dia, guys. Ya ampun, ternyata beneran fried chicken. Tapi tepungnya tuh beda loh ya. Dari ya, beda dari sih, fried chicken-fried chicken lainnya dia kayak kecil-kecil hancur-hancur gimana gitu. Nggak ya? Terlalu tebel. Bener. Tapi katanya crispy dan apa ya? Bertekstur. Wangi sih. Kayaknya aku bakal suka sih. Tapi nggak tahu juga ya, belum tahu ya, juga. Belum tahu. Kita pesan banyak menu ya karena ini itulah. Juga kayaknya belum pernah. Jadi namanya kayak hot apa tadi ya? Hot beef spicy teriyaki. Iya, betul. Yeah. Ini ada cabai-cabai rawitnya. Terus ini kamu katanya penasaran sama kani roll ya? Belum pernah coba? Quitting dong ya kani itu ya, iya, harusnya. Betul. Okay. Nah ini ada, aku yang penasaran malah ini. Kamu katanya udah pernah makan? Ya ini tuh kayak sayap ayam, tapi isinya tuh daging cincang. Ini namanya tori no teba. Tori kan ayam. Yeah. No itu kan nggak ada. Nggak, teba itu tulang. Jadi ini ayam, oh, nggak ada tulang. Katanya ini kan mirip chicken wing, tapi betul. Dalamnya tuh tulangnya diambil. Terus udah diisi sama daging cincang katanya. Oh, pokoknya sisanya itu cuma keinginan jasmani aja. Ada satu yang aku penasaran banget. Apa? Apakah nasi yang ini sama dengan nasi ini? Oh iya, nasi Hokben kan nasi terbaik di dunia perfastfoodan kan? Di dunia ini ya. Ya udah, kita cobain aja deh. Yuk. Langsung. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja sikat. Kok kayak sumpit ya, salah ya. Fried chicken loh, masih ada sambelnya nih. Terus, ini dikasih sambel juga. Nah katanya tadi aku bahkan kan nanya sama masnya, katanya dia bakal jual yang kayak buket gitu loh. Oh ya? Iya, yang kayak di fast food itu isinya 9 piece ayam. Dia ingin menggerus market fried dia chicken. Dia mau semuanya datang ke sini. Oke. Nah, aku mau coba yang ini. Jadi harganya itu 2 ayam, 1 piece yang besar, 1 piece yang sedang. Yeah. Terus ada nasi sama dikasih salad juga, dikasih sama salad minum. Sama minum. 48.000 plus, jadi kayak 55.000 lah ya. Kita harga sih ya gitu. Sama lah sama fast food lainnya. By the way, kamu pakai nasi itu, aku mau pakai nasi ini aja. Ya udah. Karena aku lebih percaya sama nasi ini. Ya udah, nanti kita tes ya. Kita tes, gak usah pakai sambal dulu ini ya. Ini aja nih. Makan bareng, guys. Makan bareng. Dan di dalamnya matangnya oke. Okay. Empuk. Kulitnya itu kulitnya kayak beda itu. Ya? Iya, beda, bener-bener beda banget sama fried chicken lainnya. Jadi kayak ada bumbunya tuh berasa banget asinnya. Dan dia tuh tipis, guys. Dan garing banget. Kalian denger nih ya suaranya ya? Enggak. Beda banget, gak bisa di-compare sama ayam-ayam lainnya. Apa yang bikin beda ya? Sama ini dia ada lebih padat gitu loh. Kayak ada norinya buat sini apa ya? Hitam-hitam. Bumbunya tuh kayak lebih mana ya? Lebih Jepang banget, gimana ya bumbunya? Iya, beda ya? Beda. Kayak ada rasa kecap asinnya. Iya, ya kan? Kayak ada rasa soyu-nya gitu. Bahkan dimakan gini aja udah enak. Wah, ada hitamnya. Oke, ada hitamnya juga. Ini kita coba pakai sambal ya. Karena namanya orang Indonesia makan fried chicken pasti pakai sambal ya, mau enggak mau ya. Jadi kulitnya itu lebih padat.
lebih crispy daripada ayam-ayam biasanya dan teksturnya tuh lain ya. Dia tuh kayak gimana ya? Susah dijelasin, kayak snack gitu ya di luar. Aku penasaran guys, jadi aku tanya. Gak boleh kasih tahu. Gak boleh kasih tahu karena ini bumbu Jepang katanya. Kalau mau kan tahu, ada titik-titik tuh. Kalau mau kerja di dalam. Gak bisa tahu, juga mungkin. Bumbunya udah jadi mungkin langsung tinggal taruh doang. Spesial ya, enak loh. Oke, okay. Sip. Tapi emang kalau untuk yang suka crispy banget, ini crispy banget ya. Makan nasi. Aku senengnya makan pakai sumpit ini. Nasinya sama. Ya? Seperti biasanya, kita selalu membawa minuman istimewa di saat kita makan yang seru-seru. Tahu aja lagi aus. Biar lebih mantap. Hari ini dibawain rasa apakah? Kamu cokomalt, aku almond. Cokomalt. Seperti biasa, Chimori. Mari UHT. UHT. Minumanku hari ini, Chimori UHT rasa coklat malt. Kamu? Aku almond. Cheers. Okay, cheers. Oh, the best. Creamy. Coklatnya tuh premium. Ini aku yakin banget nih, made from fresh milk. Ada tulisannya kok, susu Chimori buat dari susu sapi segar yang pilihan. Berasal dari pegunungan puncak. Emang segar sih berasanya ya. Kayak jadi sapinya tinggal sapi di pegunungan puncak. Iya kali. Oh, jadi sapi puncak. Okay. Emang creamy banget, enak. Kalau kita sih di rumah udah borong berlusin-lusin ya. Kalian tahu sendiri kan, kita udah stok baik banget. Untungnya banyak di supermarket sama minimarket. Ya, kalian okay, borong juga. Jangan coba, jangan lupa cobain, rasanya ada banyak banget, guys. Langsung lanjut. Ternyata dapat saladnya ini udah sepaket sama si ini ya. Oh iya, dituangin, makasih loh. Nah, aku tuh mau cobain makan nasi fried chicken sama salad. Oke. Okay. Karena kan dikasih ya. Coba ya. Wah, wah, wah. Apa? Aku sih rekomendasiin sini kalian mau cobain ya. Iya. Beneran deh. Coba aja karena beda banget sama fried chicken lainnya. Oke, okay, aku mau coba ini. Apa lo? Shrimp dumpling, sweet kiao, tuh. Sweet kiao. Direbus, guys. Habis makan yang goreng-goreng, makan yang rebus-rebus. Cincangnya enak, kuahnya biasa. Cincangnya tuh dagingnya berasa, terus kulitnya tipis. Walaupun aku pikir tadi banyak, ternyata enggak. Kita cobain apa? Aku penasaran sama ini ya. Tori no teba. Kamu udah pernah beneran coba ini? Enak. Ingat nggak tapi? Nah, aku bareng lah. Pura-pura lupa aja lah, biar cobain ya. Nih, makan bareng guys. Aku penasaran kenapa dia bisa kokoh ya, nggak ada tulangnya. Dalamnya kayak gini guys, kayak baso. Kayak isian gorengan dia yang buat itu loh. Ya, kayak isian egg roll. Kenapa ini nggak terlalu sering dipesan sama kita ya? Iya. Kan dia bilang ada tulang ya, di sini bukan tulang. Iya, kalau nggak dia nyangkut kemana? Berpegangan ya. Kamu ambisius banget lagi. Kita lanjut lagi. Ini namanya maki roll, kayak sushi ya. Bentuknya tuh kayak lumpia gitu. Ini ada sayurannya juga ya, ada daun bawang, ada wortelnya, ada iya ya, daging juga. Kayak lumpia. Dan dilapisinya sama kulit tahu. Guys, hot spicy. Beef teriyaki. Aku ambil nih. Tapi ini nggak roll yang ini. Nggak roll. Nggak roll. Aku mau coba daging aja sama cabenya. Harus pakai cabenya ya? Harus dong. Tuh. Pakai cabenya. Guys. Nggak bohong. Makan bareng guys. Aku pikir bakal pedes banget. Ternyata pedes. Cabe. Dalam bumbu teriyakinya ya. Ya karena apa bumbunya itu asin manis, kena cabai jadi cabainya nggak terlalu nyakitin. Jadi masih dalam batas-batas wajar. Tapi enak tuh. Enak cabai. Dagingnya hokben deh. Tuh lihat bumbu-bumbunya. Guys ya, aku bukti ini nggak ada tulang ya, guys. Ya kan? Seperti. Beneran dijamin nggak ada tulang. Jadi ternyata guys, buat kalian pencinta fried chicken, boleh banget nyobain lagi fried chicken baru ini. Serius, aku penasaran banget apakah cuma aku doang yang suka. Apakah emang kalian juga ngerasa ini beda dari yang lain gitu loh. Komen di bawah ya. Karena rasanya tidak sama. Man, abis ini cobain ya. Oke. Kasih tau ya rasanya ya. Jadi guys, aku puas banget sih. Senang sih nyobain fried chicken, ternyata gak fail ya. Gak fail. Malah bikin beda dari yang lain. Mungkin ini top 5 lah. Top 5 fried chicken. Setuju. Di
tapi ranking list aku. Iya, kita enggak tahu sih ini bakal ada terus atau enggak ya. Bakal kayaknya. Oh gitu. Enggak tahu sih. Soalnya biasanya kalau ayam goreng ini bakal ada terus. Bakal ada terus. Kayak di tempat-tempat lain kan juga begitu. Iya. Begitu udah ada ayam goreng laku. Jadi keterusan, ya udah. Ya udah guys, jangan lupa like video ini kalau kalian suka, jangan lupa komen di bawah kasih tau kita makanan-makanan seru lainnya. Jangan lupa untuk selalu nungguin dan juga nontonin video kita setiap hari Selasa, Jumat dan Minggu jam 7 malam. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Selamat malam. Enggak habis-habis ini dagingnya.